Halo semua, halo halo. Oke, di konten kali ini gue bikin konten baru sih, konten yang gue lebih mengapresiasi buat teman-teman yang sudah sering komen di kolom komentar video gue. Jadi maaf, sekali lagi berjuta maaf, gue agak jarang membalas komentar kalian, tapi gue bacain kok. Jadi gue sering love-lovein, tapi gue agak kurang suka ngebales komentar sebenarnya sih, jujur agak gimana gitu. Lebih baik gue bikin konten kayak gini, jadi gue jawabin secara lisan, kayak lebih seru gitu. Jadi anggap aja gue nge-react komentar dari kalian-kalian deh ya. Oke, di video apa ya ini deh, video Filosofi Tokai. Jadi Filosofi Tokai adalah single gue. Jadi buat teman-teman yang belum mendengarkan atau belum nonton, ya silakan yuk didengar yuk. Oke, di komentar pertama nih, komentar pertama ada Zaid Dafa Adegi. Lagunya asik buat di tongkrongan, semangat bang, anjay. Ini sangat sangat menyenangkan hati saya ya. Lagunya asik buat tongkrongan. Ya, buat Zaid Dafa Adegi, kalau lo nonton video ini, coba dong, ayo dong, kalau asik buat tongkrongan, coba dibawain, di coverin, di upload videonya. Gue mau lihat nih, seasik apa lagu ini di tongkrongan. Filosofi Tokai, jangan lupa tag gue ya. Terus ada Nelo Fernando. Korek Tokai ku ambil. Korek Tokai ku, oke. Korek Tokai ku diambil teman yang mukanya memang kayak Tokai. Anjir, keren kan. Korek Tokai ku diambil sama teman yang mukanya memang kayak Tokai. Emang teman-teman itu bangsat ya. Sering banget terjadi di tongkrongan. Kenapa korek yang hilang daripada rokok? Biarkan itu menjadi misteri. Palangkaraya, 23 Agustus 2022. Anjir. Dia ingin menandakan nih. Saat dia komen, dia kasih kotanya, dia kasih tanggalnya, dia kasih bulannya, dia kasih tahunnya. Semoga komen lo ini akan menjadi legend ya di konten gue ini atau di video gue ini ya. Ada Danur Almutih. Boleh juga buat di tongkrongan, asik nih. Wkwkwkwkwk. Iya, buat Danur yang bilang lagunya asik dibuat di tongkrongan, ayo dong coba dibawain di tongkrongan. Gue penasaran sih, pengen lihat seseru apa lagu ini dibawain di tongkrongan. Oke. Dari Aul Amani, karya yang bagus. Thank you Mas Aul, karya yang bagus. Ya, kalau kita bikin karya, saat karya kita diapresiasi merupakan suatu kebanggaan banget ya. Daripada gue nge-cover gitar, nggak ada salahnya sih cover sih, tapi daripada nge-cover tapi lo sedikit mengapresiasi, mendingan karya sendiri diapresiasi, kebanggaannya lebih wow. Gokil Aul, thank you Aul. Ada dari Ilham JB Jablay, JBLY Jablay kali ya, Ilham Jablay. Anjir, nama Ilham Jablay, andai Jablay bukan. Wadidaw, pengembangan seperti Wadidaw mengambang seperti Tokai. Hahaha, goks bro. Terinspirasi saat boker sepertinya. Kreativitas tanpa batas. Anjing, ada hashtagnya juga. Gak terinspirasi dari pada saat boker sih. Emang gue orangnya nyablak, suka ngomong blak-blakan. Jadi gue emang seperti ini gitu. Jadi teman-teman misalnya, anjir nih Bang Freddy kok ngomong gak disaring nih. Emang begitu gue orangnya men. Ini enggak terinspirasi, enggak lagi boker sih men, tapi terinspirasinya cuman saat iseng nyanyi, gue menyebutkan kalimat Tokai, dan menurut gue seru ya. Kalau enggak ada kayaknya lagu yang menceritakan tentang Tokai tapi memiliki makna yang berbeda gitu. Coba deh dengerin nih liriknya itu. Kalau lo resapi liriknya itu keren banget menurut gue ya, tapi menurut lo enggak tahu deh. Dari Every Gadget ID, awal baca judulnya, aku kira merek gitar yang Tokai, hahaha. But it's good song for chill. Anjay. Ya ini banyak yang terjebak gitu, dipikir Tokai itu, gue bikin Filosofi Tokai, mungkin Freddy lagi ngebahas tentang filosofi gitar Tokai ya. Tapi Tokai yang sebenarnya adalah tai. Oke, dari Fran Supriyadi Silalahi, tetap support
tetap support. Oke, berarti mungkin Franz tidak menyukai ya, tapi dia tetap support aja deh biar gua seneng mungkin ya. Oke, thank you Franz, thank you. Ex boy band, anjay, sambil ngamer dong. Nah, kebetulan gua ada single terbaru judulnya Patuhi Orang Tua, itu tentang ngamer. Sambil ngamer di situ. Oke, jadi langsung loncat ke video itu, komenin lagi. Ada From Zero to Hero, mantap. Mantap, iya. Terus Fadila Ilal, buatin konten tutorial bung. Iya, Satya, komen ini gue langsung bikinin tutorial karena merupakan suatu apresiasi banget ya. Lagu gue ada yang mau minta tutorialnya. Dari Afif Faruzi, pakai gitar tokai pasti makin tokai lagi, ngambang. Hehehe. Kebetulan gue pas ciptain pakai gitar ini nih, Epiphone Dot. Jadi gue full pakai ini, pakai hollow body di lagu ini, pakai gitar hollow body nih. Tapi boleh juga nanti, mungkin pas live kita pakai gitar tokai ya, biar makin asoy. Tokai merek korek api. Ini banyak yang sedikit ini ya, apa mengartikan awalnya tokai itu, filosofi tokai maksudnya tokai korek api mungkin, atau tokai merek gitar, ternyata itu tai ya. Dari Kontrot OTW, bang, tadi mention apa bomba tombray, mengawang-awang lagunya, cocok buat boker sambil ngudut. Anjing. Gue bantu share lah dari gambare-gambare. Oke, thank you yang udah bantu share. Mungkin teman-teman yang lagi nonton sini, ayo dong bantu share dong biar lagunya bisa didengar. Bang, share cara memproteksi karya lagu sendiri di YouTube biar enggak diklaim orang lain. Ini dari Kevin Fadilan. Iya, jadi kita memproteksi karya kita itu dengan mendaftarkan di agregator, men. Jadi pas saat lo daftarin, karya lo udah dipatenin di situ. Jadi siapapun yang re-upload lagu gua otomatis udah ke adsense-nya masuk ke gua. Jadi pentingnya kita daftarin lagu itu seperti itu. Jadi lagu kita aman di digital. Alfi Segaf, kayak Beatles, anjay, kehormatan banget dibilang kayak Beatles. Thank you. Nova Ali Ramsi, jangan lupa Amer bang. Ya, ini yang bilang Amer-Amer nih, gue baru ciptain single lagi men, judulnya Patuhi Orang Tua. Ayo dong teman-teman, pemuda-pemudi yang patuh pada orang tua, diramaikan men. Oke, terus ada Rock Bali News, tokai artinya tai. Iya, betul sekali. Dari Mustafa Husin Babat, ini mungkin adalah salah satu top komen ya. Jadi setiap video gue, kalau teman-teman lihat nih, pasti selalu komen Mustafa Husin Babat. Waduh, gila, ini sih gokil banget. Lo, gue sangat berterima kasih lo yang selalu ada di komentar video gue. Gokil sih. Kok masih pakai celana, anjir? Iyalah, kalau nggak pakai celana, gawat itu. Dari gelar Fadila, ayo bang, gelar Fadila first bang, first nih ya, ini yang pertama kali mendengarkan lagu gue, berarti dia di video ini. Oke, jadi ini ada ngebacain komentar dari lagu gue, Filosofi Tokai. Udah pada dengerin belum? Ayo dengerin dong. Oke, jadi mungkin gue akan bikin konten ini, namanya tadi apa, lupa gue tadi pertama itu, bacol, bacain komentar lu. Jadi silakan komentar aja. Tenang, gue pasti bacain komentar lo do. Gue pasti bacain komentar lo men. Tapi gue emang agak males orang yang ngetik gitu. Jadi komen, kalau mau komen, komen aja sepuas-puasnya. Nanti kita bacaan, kita ngeriak. Oke, thank you di episode perdana ini. Silakan komen. Thank you everybody. Ini lagunya.